هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Allah kata wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Maksudnya wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Allah suruh jihad ni jihad sungguh-sungguh. Ada orang jihad juga tapi tak sungguh-sungguh, jiwa dia tak penuh untuk dakwah. Tapi Allah minta supaya kita bangun tidur kita memikirkan tentang masa depan umat Islam. Baring kita, tidur kita, manusia ada kerja, ada urusan yang perlu kita buat, tidak boleh dinafikan. Tetapi agenda besar kehidupan ini ialah meneruskan misi dakwah. Jadilah ahli politik, jadilah guru, jadilah engineer, jadilah siapa pun, tetapi menunaikan misi li'la'i kalimatullahi hiyal ulia, supaya kalimah Allah menjadi paling tinggi. Dan untuk meneruskan misi itu perlu membayar harganya, kesusahannya. Maka Allah kata wajahid, jahada bermaksud sungguh-sungguh. Perkara yang manusia akan menghadapi bebanan, Allah kata huwajtabakum, dia telah memilih kamu. Allah, antara banyak-banyak manusia Allah pilih sebahagian manusia supaya mereka mempunyai kesedaran untuk membawa risalah Allah. Tuan-tuan, kalau kita pergi sembang dengan sebahagian orang yang tak ada kesedaran tentang tanggungjawab menyampaikan risalah Islam, dia mungkin heran. Dia kata, pasal apa yang hampa duk kalut-kalut sangat? Kenapa yang kamu duk kalut-kalut? Biarlah orang. Kerana apa yang ada dalam perasaan kita, tak ada dalam perasaan dia. Allah kata, huwajtabakum, dia pilih kamu. Alhamdulillah. Kerana kami kalut ni mudah-mudahan termasuk huwajtabakum, dia pilih kita. Kalau dia tak pilih kita, melantaklah apa nak jadi apa. Kau kubur kau, aku kubur aku. Berapa ramai orang tak kisah. Berapa ramai orang lihat benda mungkar tak sensitif. Tapi apabila Allah campakkan suatu perasaan, kita tak boleh tengok mungkar. Kita tak boleh tengok macam yang disebut di Sahibus Samahah tadi. Seperti mana kata Abu Bakar, ayyun qusuddin wa ana hayy. Adakah agama akan menjadi lemah, kata Abu Bakar, sedangkan aku masih hidup? Kita tak mampu tengok itu. Kita tak mampu melihat agama lemah sedangkan kita masih hidup. Huwajtabakum, Allah pilih kamu. Huwajtabakum, mudah-mudahan Allah pilih kita. Millata abi wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj. Allah tak jadikan untuk kamu dalam agama ni satu susahan. Kita tak bawa agama yang susah. Kita bukan nak cerita sampai orang ambil wuduk sampai sejuk lesu, tak boleh buat, tak sah-sah lagi dah. Kita bukan nak cerita supaya orang bangkit tengah malam nawi tu sama Rodin, bangun tidur pula, tak sah-sah lagi puasa, tak. Tapi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kita nak membawa agama yang jelas misinya. Jelas apa dia Allah mahu. Bukan agama yang susah, tapi agama yang senang. Wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj. Allah tak buat kita ni nak bawa Islam, Islam ni bukan Islam yang susah, tapi dia jelas. Dia tak susah, dia jelas. Wudu Islam jelas. Sembahyang Islam jelas. Kalau orang mengaji akidah sampai tak faham, itu bukan akidah Nabi. Kalau belajar fiqah sampai tak faham, itu bukan fiqah Nabi. Fiqah Nabi
Hak mana Allah sebut dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kamu senang, Allah tak nak kamu susah.